Tandanya ini kan ada tandanya nih. Nah, tuh. Nah, harus mentok sampai ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Amira Collection. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara memasang kertas label. Ini mesinnya, ininya mereknya Joico MX6600A. Bagaimana caranya kita akan memasang ini? Ini kertasnya buat labelnya ntar. Nah, langsung aja teman-teman, tidak berlama-lama. Nah, mari kita mulai aja. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu gimana cara membukanya. Pertama ini muka ini, gimana tarik aja nggak bisa nih. Nah, caranya, nah, ini jadi tengah. Ini telunjuk dimasukin. Ini narik, ini yang ini narik. Nah, narik dua-duanya. Yang telunjuk juga narik. Nah, cara yang muka ini, yang depannya, nah, ini tinggal kita klik aja ke bawah muka aja. Kalau yang ini, sekarang kita mulai pasang teman. Ini di sini nih, ininya pertama-tama kayak gini, kita buka dulu. Ini buat label harga, buat kode gamis juga bisa teman. Kebetulan kita pakainya buat kode gamis. Nah, ini pasangnya jangan kebalik teman-teman. Nah, jangan gini pasangnya, gini. Sekarang kita dorong aja ke dalam sampai kalau nggak lurus ya nggak mau. Habis kayak gini, nah ini kita buang ya teman. Nah, supaya nggak nyangkut ya, kita buka dulu. Lalu ya kita takar aja lah panjangnya, panjang ini sampai sini biar dia enak masuknya, dan supaya nggak nyangkut. Ini akan isi, ini masih baru, kita buang aja beberapa dulu. Kita cabut ya. Sini, ini kita masukin sini. Masuk, dorong aja ke dalam. Terus ntar kita lihat sini, nemu dia sini kan, sambil ya tarik biar bisa keluar. Kalau susah nariknya kita ambil kayak ini. Udah kayak gini, kayak ini kita tarik sampai ini tadi mentok. Sampai mentok ininya, selanjutnya ini ditutup. Ini kita tarik lagi, ini tutup, didorong aja ke dalam. Nah, sampai dia berbunyi. Nah, yang susah-susah gampang nih masukin ini teman-teman. Masukinnya nggak boleh sambil berdiri ini, jangan didiriin gini. Kalau gini dia nggak masuk ya.
Ini kan ada tanda. Nah, ini. Kalau kita diriin ke belakang perginya. Kita tidurin aja gini. Kita lihat tempat masukinnya. Jangan sampai ke belakang perginya. Tidurin. Kalau didiriin gini perginya ke bawah perginya, teman, ke belakang sini, bukan ke gerigi ini perginya. Jadi kita tidurin aja. Rasa-rasain. Rong. Kalau udah kelihatan ininya, kita ambil. Tarik. Ini kan ada apanya nih namanya nih. Buat narik lah. Nah, kita masukin nih ada lubang-lubang kecil nih. Ini ada lubang-lubang kecilnya buat supaya dia bisa mutar nantinya. Kita masukin nih ke lubang ini. Kalau nggak pas kita putar aja ini. Kita putar ini supaya dia pas masuknya. Masukin semua. Kalau udah masuk, kita tutup lagi, dorong aja ke dalam. Cek. Buat pertama ini udah, kita coba dulu. Kalau udah kayak ini udah keluar nih. Ini kodenya ini 002, ini yang nomor 2 nih gemisnya. Selanjutnya bagaimana cara menggantinya? Kita mau bikin kode. Nah, ini sini. Kita tarik. Kita cari aja kita pengen apa. Ini ada tandanya nih. Kalau yang kuning ini nih buat yang kosong nih. Kita cari aja huruf. Ini juga satu nih buat nama apa gimana juga bisa. Nah, kode harga. Nah, ini huruf. Sama tarik, kita putar. Kita putar apa sesuai keinginan. Nah, setelah itu kita putar. Jadi, jangan lupa dibentokin lagi. Nah, sampai bawah ya. Sudah, kita coba lagi. Langsung aja nih. Kita praktekin. Ini karena kita buat gamis ya, enggak ada harganya, langsung cuman kode aja. Ini kode 02 model yang kemarin nih. Nah, sekarang karena kita pengennya sekarang model yang ketiga bikinnya, nah, kita tukar aja nih dua nih kan, kita cari yang ketiga. Nah, setelah itu jangan lupa dibentokin lagi. Ini mereknya, pasangnya terserah mau nyamannya di mana, tapi enaknya kan gini, langsung aja. Sup. Tolong lagi, nah, dia keluar kan. Nah, ini fungsi yang tadi buat narik nih, masukin geriginya. Nah, tapi teman-teman, nah, ininya kalau kayak gini ya pemain kan nggak mentok nih, separuh aja gini kita cobain, nggak bakal jadi dia teman-teman. Nah, kayak gini hasilnya kalau nggak mentok ya bawah. Nah, sebisa dia juga nyangkut. Nah, ini kan nggak mentok nih. Ya harus mentok ke bawah. Enggak ada tulisannya kayak gini. Dia juga bisa nyangkut. Tapi kalau udah mentok kayak gini ini, punya jangan sampai ngantung lah tandanya ini. Kan ada tandanya nih. Nah,
harus mentok sampai ke bawah. Lu jelas ya nih teman-teman. Nah, bagaimana kalau tintanya habis? Nah, di sini nih. Ini kita tarik. Kalau udah habis busa dalamnya. Ganti cuman ininya aja. Kalau dikasih tinta juga bisa, cuman sering apa, nggak bagus lah hasilnya, nyebar ya kalau dikasih tinta. Nah, mending beli aja nih busanya ini. Nah, cara pemasangannya ya kita taruh aja sini. Taruh. Tutup aja lagi. Tekan, nah, supaya bunyi. Lah. Ini karena ini enggak jadi, kita buang aja. Kita ulang lagi. Nah. Ini buat harga juga bisa nih. Caranya sama nih. Ini aja putar-putar sesuai keinginan kita. Putar aja dia banyak angkanya nih. Nah, kalau ini huruf nih. Yang atas ini huruf, yang bawah angka. Ini mereknya Joico MX6600A. Sekian dulu teman-teman. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share-nya teman-teman. Dan kalau ada kritikan, diterima dengan lapang dada teman, demi kebaikan dan lebih baik lagi lah kedepannya teman. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.